panggilan 13 ya, awal berita kita terima. Dan kita datang itu nggak terlihat ada api, Pak. Jadi hanya asap aja keluar. Anggota kita pertama tuh udah sempat naik ke atas. Tapi ternyata asap itu sangat pekat. Itu ada pakai BE pun tuh jarak pandang terbatas. Dan karena kesulitan itu akhirnya kita mundur. Akhirnya kita coba pemadaman dari luar. Dan kendalanya pun sampai sekarang itu ternyata masih dari asap kita sampai sekarang kita belum berani masuk. Karena memang asapnya itu, kalau nggak salah isinya antara dari bahan cetakan dan tinta. Jadi itu asapnya bisa kelihatan, sehingga kan airnya itu warna-warni. Dan juga tadi di dalam itu, kita udah sempat buka pintu, di dalam apinya juga warna-warni itu. Setelah jalan bisa di-clear, baru kita bisa masuk. Pak, ini titik api awal dari mana sih, Pak? Dari informasi awal di mana, Pak? Dari informasi, kita nggak tahu, Pak. Karena yang kelihatan itu asap aja yang keluar. Nggak terlihat api awalnya itu. Waktu anggota kita masuk, itu jarak pandang hanya 2 meter udah nggak kelihatan lagi. Akhirnya mundur karena nggak berani nembus. Karena di dalam pun ternyata banyak kerak-kerakan yang itu jalurnya itu nggak lurus lah itu. Takut kita masuk, nggak bisa keluar lagi. Pak, ada laporan awal, ada tidaknya korban terjebak di dalam api, Pak? Untuk sementara sih nggak ada. Dan sampai sekarang pun kayaknya karena memang hari libur, mereka tutup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!